Halo Sobat Sport. Kembali lagi bersama Indo Sport di seputar olahraga. Update terbaru hari ini, Piala Dunia 2022, Qatar. Berikut jadwal lengkap, Piala Dunia di babak 8 besar atau perempat final, beserta daftar top skor, daftar assist, serta jadwal selanjutnya. Tanggal 10 dan 11 Desember 2022. Berikut ini jadwal pertandingan siaran langsung Piala Dunia di babak 8 besar malam ini. Jadwal hari ini, Sabtu, 10 Desember 2022. Timnas Maroko versus Timnas Portugal pada jam 22 WIB digelar di Stadion Altumama Stadium. Pertandingan disiarkan langsung SCTV, Indosiar, Next Parabola, serta live streaming aplikasi video. Jadwal selanjutnya Piala Dunia, dini hari, malam ini, sudah masuk hari Minggu, 11 Desember 2022. Timnas Inggris versus Timnas Prancis di jam 2 WIB, dini hari, digelar di Stadion Al Bayt Stadium. Pertandingan disiarkan langsung SCTV, Indosiar, Next Parabola, serta live streaming aplikasi video. Berikut ini bagan drawing 8 besar Piala Dunia 2022. Timnas Belanda versus Timnas Argentina. Argentina menang 4-3 lewat adu penalti. Timnas Kroasia versus Timnas Brazil. Timnas Kroasia menang 4-2 lewat adu penalti. Timnas Inggris versus Timnas Prancis, 11 Desember 2022 jam 2 WIB, dini hari malam ini. Timnas Maroko versus Timnas Portugal, 10 Desember 2022 jam 22 WIB, malam ini. Timnas Argentina berhasil masuk semifinal setelah berhasil mengalahkan Timnas Belanda, akan melawan Timnas Kroasia di semifinal. Timnas Argentina akan menghadapi Timnas Kroasia pada hari Rabu 14 Desember 2022 pada jam 2 dini hari. Inilah daftar top skor sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Kylian Mbappe dari Timnas Prancis dengan mencetak 5 gol, saat ini bermain di klub Paris Saint-Germain. Dan peringkat kedua, Lionel Messi dari Timnas Argentina dengan mencetak 4 gol, saat ini bermain untuk klub Paris Saint-Germain. Serta ada Alvaro Morata dari Timnas Spanyol dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain untuk klub Atletico Madrid. Berikut ini daftar top assist Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Harry Kane dari Timnas Inggris dengan mencatatkan 3 assist, dan ada Bruno Fernandes dari Timnas Portugal dengan mencatatkan 3 assist. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia, Qatar.